Assalamualaikum. Hai, aku Aman Wan. Terima kasih kerana masih lagi mahu menonton video ini, channel ini. Baru-baru ni, kita orang dekat syarikat Bling ni ada buat satu hari, iaitu Malam Anugerah Bling, di mana kita orang akan diberi anugerah untuk pencapaian buku yang terbanyak, terlaris. Semua penulis semuanya dress up, kau-kau, okay? Jadi ada banyak fashion yang ditunjukkan oleh penulis Bling. Dan aku nak buat video yang berbeza sikit daripada apa yang aku pernah buat sebelum ni. Lelaki Kritik Fashion. Sebab itu, aku datangkan seorang orang yang lagi pakar dalam bidang fashion, iaitu Haziq Rizwan. Hai. Haziq, lebih kurang. Nampak. Okey, jadi kepada yang tak mengenali, Haziq Rizwan merupakan rakan penulis untuk syarikat Bling Bursa Berhad dan juga merupakan seorang pereka fashion. Apa kita nak buat hari ni, Aman? Okay. Layak ke nak kritik? Aku tak layak, tapi kau layak. Asal kau yang paling glam sekali. Cuba tengok ni, macam mana dia punya fashion. Temanya adalah rimau bling, ya. Sebab kita sekarang kan suka si, ya. Jadi rimau bling, rimau yang mengenakan warna blue dan pink. Aku memang ada banyak masalah lah kalau dengan fashion ni. Sebab kalau aku pakai apa-apa benda pun, aku akan rasa macam tak match. Ya, sebab badan aku besar kan. Kepala bunyi pun buruk. Tapi, okay, Haziq badan dia lagi. Apa? Lagi apa? Selalu kalau dia pakai baju je, kenalah dengan dia. Jadi sebab tu lah aku rasa dia orang sesuai untuk nak buat video kali ni. Jadi kita akan mulakan proses mengkritik fashion penulis-penulis Bling. Bro, sekejap, macam mana nak pasang? Ya. Kau tengok! Jacob. Sampai di sini saja video kita hari ini. Okay. Alright, ketua penulis syarikat Bling. Pertama kali nampak pakaian ni seolah-olah macam ini ke akhir ke, sebab langsung tak ada pink. Jadi selalunya Bling ni blue pink. Jadi kalau dah blue black, jadi lebar langsung. Menarik, sedap dipandang. Dan ada glam jugalah. Ada glam. Cuma rasanya kalau bintang tu warna pink, dapat lagi menyerlah. Azanil Fitri. Typical men's fashion. Saya ada satu masalah. Pada majlis pada waktu malam, kita tak perlu pakai cermin hitam sebenarnya. Dia macam pakai payung di dalam pusat membeli belah ataupun topi kat dalam rumah. Well. Okay. Kak Rashila Nurain. Yang ini saya kena ambil kredit. Sebab the whole look is styled by Haziq Rizwan. Padanan cardigan dia yang ditaburi dengan jemeki-jemeki yang berkilauan. Jemeki tu apa? Laki. Bahasa fashion aku tak faham. Jemeki tu lebih kurang macam hiasan-hiasan labuci manik bermata. Macam tu. Labu-labu. Alam Oppa, the only Oppa dekat dalam Bling. Ini memang K-pop, very K-pop. Tu dia ada apa ni dekat leher dia tu? Scarf. Scarf tu apa macam apa ni tu, nama dia is perfect. Wow. Dadah. Tome. Superhero yang sedang dalam majlis perkahwinan. Lebih kurang macam tu. Okey, pasulah. Okay, apa komen? Kita nak pergi malam anugerah tau. Bukan nak pergi kerja. No other comment. Okay, Kak Khairia, all the way from Singapore. Dia very modest. Modest muslimah. Nice. Dia biasanya blouse macam ni, dia akan membuatkan seseorang tu nampak lebih pendek. Tapi Kak Khairia tak nampak pendek. Sebab dia dah pendek. Inilah pengantin ni. Right and crew inilah. Khairia kan? Khairia, jaket tu menyelamatkan awak. Kalau jaket tu tak ada, awak nampak seperti pergi kerja juga. Kak Izana Sharif. Sesuai lah untuk malam anugerah. Very princessy, very queenly. Tengok expression muka dia pun macam sembah aku kata macam tu. Sembah. Okay, Shasha Ali. Nampak funky. Enjoy. Cuma satu lah yang mengganggu saya. Skirt tu macam singkat. Dia tak sepatutnya dekat buku lali. Dia sepatutnya touch the floor. Just bila kita pakai skirt atau kita pakai kain, kasut kita tak sepatutnya nampak kecuali kalau kita nak tunjuk. Tapi kasut dia pun biasa je kat situ. Dia nak ditunjukkan. So macam Daniel Haikal. Inilah proper. Yeah. Cuma too casual. Janganlah pergi mall main bowling mula lah. Okay, Natasha Zana. Memang nampaklah konsep usaha sentap kat sini, ya. Sebab dah ustazah sebagai crown, kau feeling apa hal? Last but not least, I have a lot to say. Gaya letak tangan, bibir sengit, mata kecil sebelah. Positif sangat koyo. Jadi ini semua salah gambar. Siapa ambil gambar ni tadi? Kalau dia salah ambil gambar, kau tak dapat kurus macam tu. Okay. Terima kasih ambil gambar saya. Okay, jadi itu saja sesi kutuk-mengutuk.
bukan kutuk sebab kalau kutuk tu lain, kritik lah sebab dia punya letak lah macam berdosa sangat kan. Terima kasih kepada Haziq Rizwan, dia buat video juga dekat channel YouTube. Dekat? Boleh search Haziq Rizwan. Video saya lebih kepada berbicara soal buku. Buku sangatlah macam bercakap dengan pembaca. Dan paling banyak adalah video cover lagu Rizwan sikit. Sekarang Nyanyilah lagu. Sikit. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak. Selamat menonton dan jumpa lagi next time. Bye-bye.